いい加減おとなしく嫌われやがれ。Yo, halo Shadows, Shadows my best partner. Oke guys, di video kali ini gue lagi solo rank seperti biasa. Dan kita langsung gaskan aja, semoga dapet teman yang bagus guys ya, amin. Oke, by the way, di sini gue masih pakai akun kedua gue ya teman-teman, karena di sini ya seperti yang gue jelasin di video-video kemarin gitu. Dan ya kita langsung share mendek dulu deh. Senitsu. Sip. Abang, nah mantap. Di sini gue udah dapet Hayabusa dan di sini gue akan nge-review skin revamp Hayabusa ya cuy. Dan dari segi desain sih bajunya mirip ini pak, mirip jurusnya Tanjiro guys. Kalian tau gak sih yang jurus airnya Tanjiro itu? Nah itu mirip motif bajunya tadi. Ada muntun kebiasaan ya guys ya. Cuman ya dari desain sih gue suka banget sih. Karena gue ya suka yang lebih simple dan ya pokoknya keren lah. Yo guys, sebelum kita masuk ke gameplaynya, gue mau promosi dikit guys ya. Nah, bagi kalian yang pengen top up diamond dan joki aman, murah, dan terpercaya, kalian bisa mampir ke IG-nya Stanley West Store guys ya. Nanti link-nya gue taruh di deskripsi. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung gaskan aja. Buset, makin ganteng aja ya ibu saya. Di sini rambutnya diganti guys, dan maskernya dikasih dikit motif. Makin keren sih, gue suka sih desainnya. Dan ditunggu Muntun buat nge-revamp Haya Epic yang hitam lagi ya. Karena menurut gue harga segitu terlalu jelek sih untuk Haya hitam ya. Si North East nomor 6 Hayabusa dan... ya ini bukan pakai VPN ya cuy, ini gue minta tolong ke teman gue. Itu pun udah lama banget guys, udah kayak 2 tahun yang lalu gue ganti ke Singapura deh. Ya gue iseng-iseng aja sih. Dan ya di sini tim kita ada Hayabusa, Franco, Sicilian, Irritel, dan Gushin ya. Sedangkan tim musuh ada Leomord, Tigreal, Eudora, Layla, dan Lick. Di sini kalau dari segi draft sih sebenarnya enakan mereka ya, karena di sini Tigreal itu bisa ngebalikin Franco sebenarnya guys. Dan ya di sini kita bisa nge-lock Layla lah, karena Laylanya nggak pakai flicker kan, dia pakai Inspire. By the way ini lama banget ya. Oh iya, udah masuk dalam game. 300 ms, come on bro. Yaudah lah ya, sambil jalan aja guys. Semoga nanti pingnya bagus ya. Sini kita coba buat ngambil buff merah dia guys. Franco itu lu rusuh. Oh sekarang udah nggak bisa rusuh-rusuh gitu ya guys. Karena kalau buffnya di reset untuk pertama kali itu dia balik lagi dia. Nah, skill satunya keren sih. Skill satunya kayak pada saat shuriken-nya balik itu ada kayak putarannya gitu, dan itu hal baru ya teman-teman. Tuh. Sebelumnya nggak ada yang kayak gitu, guys. Sebelumnya di skin-skin lain nggak ada ya. Aduh, Lemur agak susah dibunuh, kita farming dulu lah ya. Tuh, malah GS yang kena ini, cuy. Malah guys yang kena first blood ya. Gue delay banget cuy. Dan kita coba skill 2 nya. Ini skill 2 nya keren juga sih guys. Sebenernya shadow nya tuh sama, tapi di bawah kakinya itu ada kayak ombak-ombak gitu, keren sih. Apalagi warnanya cantik banget kan, warna biru muda. Dan menurut gue biru muda ini biru muda adalah salah satu warna favorit gue juga ya. Enak banget dilihat ya. Ya mungkin untuk kedepannya gue akan nge-spam skin ini sih, karena ya memang keren sih menurut gue. Ntar kita pakai ulti ya teman-teman. Di sini kita ambil buff biru aja. Ya. Ini linknya dia lagi ini sudah harus sih, cuman ya kita ambil ini aja dah. Tukaran objektif ya. Setelah kita ambil buff biru, kita akan nge-geng Layla guys. Jadi kita dapat buff biru, dapat Layla juga. Ah, Layla ini.
Kita gak usah pake ulti. Aduh, ke clear minionnya. Cuman, sorry lah ya. Sini kita udah menangin Godland ya, walaupun kita gak dapet Arthur ya. Biru gua aman. Kita ulti guys. Nah ultinya biasa aja sih guys. Sama kayak, cuma ganti warna doang. Tapi warnanya gua suka sih, jadi menurut gua keren lah. Biru gua aman lah ya. Gua kira linknya bakal ngambil buff biru gua juga. Ya mari kita harus gini sih guys. Hey, hampir ya. Gua udah ada feeling sih dari tadi dia. Bisa nih. Ya, dia stunnya ke minion cuy. Bisa kita bikin aja guys. Gua masih ada ulti di sini ya. Mau gua bunuh nih dong. Yaudah lah ya. Skillnya kalau diperhatiin memang fokusnya ke air sih, kayak elemen-elemen air. Mirip ini, mirip Tanjiro guys, kalian tahu kan? Tanjiro pernafasan air, anjir wibu banget ya. Cuman ya memang mirip cuy. Asli deh. Aduh, gak kena. Astaga. Jadi Indomaret gue. Gara-gara gue kebiasaan pakai emblem sawi ya teman-teman. Sekarang gue jadi Indomaret kampret pakai emblem assassin. Sudah ya guys. Dan ya sekarang emblem sawi tidak memberikan ini lagi ya. Kayak tambahan damage ke retri ya. Dan meta assassin mungkin akan balik lagi cuy. Cuman kita belum bisa pastiin ya. Kita harus tunggu MPL dulu cuy. Karena rata-rata patokan kita main kan MPL kan. Ini kalau MPL udah ada, ya kita bisa lihat lah pro player gimana bagus. Stand. Jangan kena stunnya guys. Nah ini skill 2 dia gak kena-kena ya. Fast hand doang gak kena-kena. Nah itu dari tadi Leomord ya. Ini gue dari tadi mikirin gue mau ngomong apa gitu. Sampai gue lupa ada Leomord di situ. Wah. Tadi sempat nge-frame HP gue guys. Kayak sekian detik tuh. Stopableness banget. Dan ada buffling nih. Oh iya gue mau reaksi cuy. Nah dapat. Ambil tower midnya. Ulti aja. Kalem dia gak ada energi juga ya. Woi. Gila gue di all in loh. All in semua ya, gak ada skill untuk mereka. Duh, Ling. Ini gak seru cuy. Pak gue jago sih. Tetap. Masih ada ulti di sini. Woi, terima kasih tidak menyampah. Sabar kita cari sih. Iya. Masih ada ulti gue di sini. Ulti nggak kepake sih guys, enak banget pokoknya pakai emblem assassin lebih dah. Gue jadi dapat feelnya lagi buat main gitu. Karena jujur aja guys, musim ini tuh gue kena mental banget sih pak. Karena memang susah ya tuntun. Oke miss. Nggak apa-apa guys. Aduh, miss lagi sih shadow gua. Ah, yaudah lah ya.
Tuh gue kadang tembak shadow itu gue kayak miringin dikit guys. Itu kebiasaan gue nggak yang belum bisa gue hilangin ya. Makanya kalau kalian perhatiin skill gue kadang rata-rata miss sih. Ya. Karena ya itulah kebiasaan gue guys. Dan itu masih gue coba buat perbaikin ya. Kalau misalnya gue lagi nggak fokus itu gue kebawa kebiasaan gitu. Tapi kalau gue fokus ya rata-rata kena. Tapi ini kan konten review skin kan, jadi ya iya ya udahlah ya. Kadang-kadang gitu, kadang kalau kita udah main hero udah lama banget, kayak berkali-kali lu mainin nih, itu kadang kita nggak mikir lagi buat mainnya guys, kayak langsung autopilot aja gitu. Dan itu kebawa kebiasaan dari Hayabusa yang dulu guys. Kita fokus dulu. Ya udah end lah ya. Full kill ya guys. Yep. Masih buru-buru. Ya di sini kurang melawan, kurang ini sih lawannya ya. Kurang menantang bro. Nanti season depan kita akan nge-push lagi lah ya cuy. Kita nge-push serius lah. Doain guys, bulan depan gue udah bisa live stream. Gue udah pesan internet ya. Tinggal tunggu cuy. Dan ya disini gue masih mythic Romawi. Gue lagi nge-push akun ini ke Glory ya teman-teman. Jadi harap maklum lah. Gue main di low rank gak apa-apa ya cuy. Dan ya mantep lah ya, di sini teman kita juga pada jago. Dan ya terima kasih udah nonton, jangan lupa like, comment, dan share video ini kalau kalian suka ya teman-teman. Ya gitulah, see you dadah.